Miko. So, ni Miko ah. Bau berapa 2 minggu aku jaga dia. Sini, mari sini. Kita sekarang tak boleh keluar rumah Miko. So, kita buatlah apa yang patut kat rumah ni ada. Baik kat rumah aku ada macam-macam, ada ikan ada. Burung ada. Eh Miko eh? Ha? Duduk sini Miko, sini. Kita main kita boring ah. Tak ada benda nak buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iwan. Main sini, lepak kejap. Nak cik kutu apa? Ah, eh, sini kejap. Ah, ya, ya, ya. Ha, ji. Buat apa tu, ji? Ah, kita main burung ah. Main sini kejap. Aduh, wei, kau ni musim-musim corona ni main burung pula. Macam-macam bondong kau main ah. Jangan bosan lah kau ni. Burung kau buat main ni. Burung ni. Ah, main sini lah. Kenapa? Aduh, hai, macam-macam main ni. Ya, hobi ya, hobi. Dah kita tak boleh keluar rumah, apa lagi boleh buat? Main macam ni lah, main burung, main ikan ni kan. Wah, sekarang ni susah musim corona ni. Tak boleh lepak. Ini susah. Tangkap. Bahaya. Kenapa kutu eh? Tak, aku ingat aku nak cari kutu mayam dia. Mayam kita. Tak ada orang ni aku dah. Aku kan dia ikut air lah untuk ikan aku kat rumah ni. Nak main ikan sekarang kan? Weh, sekarang ni terjebak lah, terkacun. Apa je yang kita nampak, kita jadikan dia hobi. Supaya kita duduk rumah, kita tak ada bosan. Supaya kita duduk rumah, kita tak ada bosan. Ikan laga ni, dia boleh list attention kita. Haa, bila aku tengok ikan tu, betul-betul aku tenun ikan tu. Dia dah jadi kekasih. Jatuh cinta kan? Haa, ikan air tu. Betul, okey. Aku tengok ikan tu aku punya jadi suka dah sekarang. Aku dah jadi boleh nak ikan. Tapi, aku tengok kau ni ikan kau main, burung pun kau main. Aku memang pecinta hewan kan. Waduh, burung pula tu kau buat main. Kenal burung apa ni? Ini kalau tengok pada colour ni, burung kelicap ni. Ini burung parrot. Jenis parrot. Ini burung sang ponat. Oh, aku kenal. Ini dia cakap Pirate of Caribbean tu. Itu pirate hawa kau. Parrot. Oh, pirate. Aku silap dah. Sudah, kenal eh tadi keluar rumah. Nak keluar bahaya kan. Nak keluar pun kita kena ambil kira juga nak jumpa dengan siapa. Aku dah kena pun untuk pergi beli bahan-bahan makanan ni kan. Bahan-bahan masak itu pun 2 hari sekali, 3 hari sekali boleh. Itulah sekarang ni musim-musim macam ni. Tapi aku kadang ni aku tengok dia orang bila kerajaan dah suruh duduk rumah, aku tak tahu duduk rumah. Ha, kadang-kadang ada budak-budak boleh lepak lagi kan. Aku tak faham ada orang ni tak takut mati ke. Ya. Bukanlah kita tak takut tapi kita menjagalah. Kalau kena dekat diri kita tak apa. Kita buat balik rumah, kena dekat family. Kena dekat rumah, kena dekat anak, kena dekat ayah kita, mak kita kan. Kita ada masalah. Lagi usia-usia yang dah 60 tahun ke atas ni berisiko tinggi untuk matilah. Sampai yang mati semuanya, umur semua dah lebih pada 60 je. Mati body dia orang kurang kan. Tapi aku tengok dia orang kebanyakan bosan lagi duduk rumah. Dia orang bosan, terlalu bosan duduk rumah. Jadi dia orang ambil inisiatif yang paling berjaga-jaga. Dia orang keluar rumah. Itu je inisiatif yang dia orang ada. Bila tiap musim-musim macam ni, dia orang keluar rumah. Itu salah satu sebabnya kita kena ada hobi kan. Betul. Hobi tu penting. Sebab hobi tu yang buatkan kita rasa hilang bosan kan. Macam aku memang, walaupun aku penjual, tapi sebenarnya aku memang minat benda tu. Wah, betul. Aku bukan sekadar penjual. Jadi dalam masa yang sama aku dapat manage attention aku. Betul, dapat buatkan duit, boleh datang hasil kan. Jadi aku ingat lepas ni aku ada satu hobi baru ni. Aku ingat lepas ni aku nak jadi pengumpul stamp. Pengumpul stamp orang tak buat lagi dah awal dah. Sekarang orang tak pakai dah post-post ni kan. Itu kat raya semua WhatsApp kan. Itu hobi je, hobi. Sawang kalau hobi macam tu kan. Tapi kau main ikan laga macam mana? Okay? Okay, setakat ni aku tahu ikan laga aku dah makin cantik. Colour pun dah makin menarik. Apa yang bawah itu jadi kan? Jadi, Alhamdulillah jadi ni. Sebab kadang aku guna watercolour ke. Kau pakai watercolour? Kau ingat apa? Paper castel nak colour kan dia? Aku colour kan dia nak bagi nampak colour tu lebih cantik, lebih menarik. Cantik menarik tertarik kau memang depan tu ni. Oh, meletup je. Okay lah, kan? Apa tu? Kutu air kau dah pingin ni? Kutu air aku ingat aku nak beli dalam RM10 je lah. RM10 je lah. Banyak, RM10 banyak. Kau dah kawinkan ikan belum?
ikan aku belum kahwin lagi sebab yelah sekarang musim macam ni kan kerajaan tak bagi sesiapa kahwin. Jadi kalau ikan kahwin kan kalau orang datang ramai dah tak boleh. Betul juga. Jadi aku postpone musim-musim sekarang kahwin tak boleh, aku kat nikah je. Ada logik, ada logik. So okay, pukul dulu lah. Tapi sebelum tu kita bagi nasihat dulu lah kawan kita ni kan. Kepada kawan-kawan semua yang dah tonton video saya kali ni, saya buat masa ni memang jarang buat video sebab saya sebagai wakil kat rumah saya ni untuk beli barang. Dan dalam satu rumah tu memang seorang je yang boleh keluar. Jadi saya lah yang keluar beli barang. Jadi saya tak ada masa nak buat video. Saya fokus dalam rumah je. Saya main dengan anak saya, main dengan burung. Jadi saya nak nasihat lah. Nasihat sikit kan. Jadi kepada anda semua yang menonton channel YouTube ni, kalau boleh korang kena ada hobi korang sendiri supaya korang tak bosan dulu kena quarantine kat rumah tu. Kerana bila korang ada hobi, korang akan fokus dengan hobi yang korang ada. Tengok macam Betaji ni dia ada burung, dia ada burung sangkona Lepas tu dia ada ikan laga. Jadi kepada korang tu, korang kena lebih alert dengan keadaan korang tu, dengan situasi. Korang kena sentiasa menyesuaikan diri dengan situasi apa pun sekarang ni. Jangan degil lah, duduk rumah. Jangan lah jadi macam batu tepi jalan, kepala cak batu tu, tuloi lanak. Yelah, so jadi, saya kata daripada saya, kita sama-sama doa lah kepada Allah. Sama-sama kita doa agar kita punya virus, coronavirus ni berangsur pulih. Berangsur pulih lah. Jadi kita boleh hidup seperti biasa lah kan. Aman, dah boleh bekerja. So, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya, okay? InsyaAllah saya akan buat video lagi yang lebih baik untuk korang. Assalamualaikum.